Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 12.30. Setengah 12 malam. Enaknya punya akuarium malam-malam tuh ya gini. Gabut, gak ngapa-ngapain. Ya wes, nyalain lampu akuarium. Iya deh, gak pernah. Sama lihat rembulan, masih ini rembulan nih. Kelihatan gak? Itu rembulan. Seharusnya sih dikasih musik relaksasi ya biar enak ya. Biar malam-malam. Oh iya, ini saya bicara orang dasar ya nih. Betul gak? Nah, warnanya ini udah hampir-hampir mau pudar nih. Mau ganti ke warna apa nih kira-kira? Nah inilah bagi menurut teman-teman sekalian sih, menurut senior di perikan mas kogian, ikan mas kogiku akan bermutasi menjadi beberapa warna tergantung jenis pakan dan habitatnya. Maksudnya airnya gimana, dan lain sebagainya. Kan berubah. Dulu waktu datang awal-awal tuh warnanya kan hitam. Sekarang udah mau ke oranye-oranyean. Maaf ya agak lesu, udah malam, udah ngantuk juga. Tapi masih nyempetin buat konten. Soalnya ya enak aja gitu loh malam-malam gini sama konten. Karena saya di perumahan gak berani terlalu keras-keras ngomongnya ya. Agak pelan-pelan aja nih. Ini oranda saya nih. Dulu sempat punya oranda warna putih. Warna putih kepalanya merah. Oh bagus bener itu. Belinya murah cuma 150 waktu itu. Tapi gede kayaknya ya bajarian gini adalah. Kalau di kemarin nggak seberapa mahal, tapi bentuknya bagus seneng ya. Cuman yang paling saya seneng sekarang tuh ini si damekin satu ini, yang warna merah ini, lucu aja gitu. Tadi baru pulang mudik, alhamdulillah. Dan setelah 12 bikin konten asik aja gitu lah. Mana nih kan temen-temen nih, pamerin dong di kolom komentar saya. Udah ya gitu aja ya, saya cuma liatin video bentar-bentar aja, gak terlalu banyak. Satu hal lagi nih ya, enaknya setelah saya pakai apa, pakai pompa yang 4000 ini, 4000 atau 4500 lupa saya, ini gak terlalu banyak buih-buih yang masuk. Inilah, buih-buih ini gak terlalu banyak yang masuk, jadi ikan tuh kelihatan lebih bening lagi gitu bawahnya gini. Kalau kemarin pakai 5000 kan terlalu banyak gitu buih-buihnya itu. Jadi kadang terlalu kencang arusnya, sampai kadang ikan tuh apa gak kuat berenangnya. Kalau ini kan udah mulai enak tuh. Nah ini kan tak tinggal, kata bersihkan 2 hari akuariumnya ini. Lumayan berlumut cuy. Kelihatan gak? Tuh, dalamnya tuh. Nah, ini juga nih. Besok sang ahli membersihkan akan membersihkan. Oke, Mas. Oke.
Oke. Okay. 100% akuarium. Insya Allah. Insya Allah. Ini Mas Rikin sendiri juga kecapean mikirin hutang. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.